3, 2, 1. Acak. Belum ya? Mana nih? Cak. Ini aku mau ingetin lagi untuk di ke 64 ini ada SHOP S1 dan S2. Ya. Ini masing-masing ada isinya 1 juta, stop. 3 juta, 5 juta, 100 juta, dan ada 2 kotak yang zong, jangan sampai pilih yang zong, oke? Dan nomor yang beruntung adalah ada di 7, 2, 3, 6, 5, 8, 8. Ih, okay. Angkanya bagus banget, 7 sama 8. Iya kan? Iya tau mas? Dari tadi juga ada 7 sama 8. Apa spesialnya ini? Biasa aja. Kecuali 8, 8, 8, 8, 8, nah, semua itu baru spesial. Iya sih. 7, 2, 3, 6, 5, 8, 8. Silakan. Iya, betul sekali. Cek, cek aplikasi Shopee-nya. Nanti kita kasih link. Diklik dan ini dia. Diangkat ya. Iya. Ya, prepare dulu. Di mana ya? Halo Umi. Oh iya. Jadi apa sih? Aduh. Ribet banget ya Umi ya? Iya. Iya. Kecilin HP-nya. Aduh, bentar Kak. Aduh. Ribet. Coba dikecilin dulu HP-nya. Udah. Volumenya? Enggak, ukurannya. Jadi 2,5 cm. Aduh. Nah. Udah. Ngomong-ngomong, cat rumahnya rame ya? Ada pink, ada biru. Iya. Ah, boleh dikecilin enggak handphone-nya soal volumenya? Udah kecil banget. Di silent bisa enggak? Silent. Kamu tahu salah enggak gimana cara silent handphone? Bisa. Udah. Oh, tapi kamu masih feedback. Oke. Apa mau kita coba reconnect? Oke. Dimatiin dulu nanti akan coba kita kembali ya. Soalnya feedback di sini. Oke. Oh iya. Apa namanya? Iya. Iya namanya. Oke. Oke, baiklah. Itu dia tadi peserta kedua kita. Sayang sekali ada sedikit technical problem. Betul. Lagi coba kita selesaikan dulu. Kita hubungi lagi. Namanya siapa? Siapa namanya tadi? Iya namanya. Syifa. Emang Syifa namanya? Orang Syifa. Oke. Okay. Berarti nggak boleh disebarin kemana-mana ya? Rasifa. Loh. Rahasia. Sorry jauh ya. Sorry guys. Jauh banget. Sorry. Hai. Halo. Hai. Coba ngomong. Nah, mantap nih. Siapa namanya? Aulia. Gimana sih, Mas? Dibohongin dong. Tadi kata yang sini Rasifa namanya. Iya, Rasifa. Aulia. Wah. Aduh. Aulia aja. Panggil Aulia. Oke, Aulia di mana? Di Cibinong, Bogor. Wah, halo Cibinong. Aulia, itu rumah ya. Rame banget abis ikut bedah rumah. Biru pink segala macam di kiri kanan. Oke. Okay. Aulia. Iya. Saya ada 6 kotak. SHOP E1 dan E2. Kira-kira Aulia feelingnya sama kotak yang mana untuk dipilih? Oke, 100 juta. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma barik lana lima rozak tanah. P. Kenapa Aulia pilih P? Feeling sih kak. Feeling ya, pakai P ya, oke. Pilih P karena feelingnya di P. Feeling. Ya skincare kali ya feeling. Sebelum kita masukkan ke dalam kotak, kamu kita kasih kesempatan terakhir untuk menukar. Kali aja feelingnya di yang lain di S. Di H, di E1, E2. Tuker apa tetap P? Tetap di P. Iya. Piling bulat. Karena pilingnya kuat di P ya. Oke. Aulia di Cibinong, pilingnya di kotak P. Wah. Ya. DJ ngantuk nih bener nih. P ya. Jing. Di
tidak bisa diganggu gugat. Yes. Nah, P sudah kita masukkan, dikunci, disegel, tidak bisa diganggu gugat. Sekarang ada S, H, O, E1 dan E2. Kita tanya sama Sobat Shopee, Sobat Shopee. Komentar di kolom komentar. Sobat Shopee mau buka yang kotak mana? Yang mana nih? Ayo. Let's go. Come on. Ayo komen, mau kotak yang mana yang dibuka? Kalau bisa pilih yang zong ya. Iya, betul sekali. Ayo. Biar zongnya keluar nih. Tuh kan mana? Ada E2, E1. Oke. Okay. Antara E2 atau E1, itu. Kira-kira Aulia mau buka yang mana? Sobat Shopee milih kebanyakan dua, E2 atau E1. Kau mau buka yang mana? E1. Silakan dibuka E1. Oke deh. Kayak dua aja nih, Mas. Satu aja kan dimilih satu. Oh iya, oke. Ya, oke. 3 2 1. Jong. Pilihan yang bagus. Keren sekali. Satu jong telah terlewati. Wow. Sekarang kita buka E2. Yuk. E2, apakah ini jong juga? Kalau ini jong juga berarti sudah aman. Kamu yang hitung dong. Silakan kamu hitung. Zong. Dimulai satu. Dari 563. 2, 3, zong. 1, 2, 3, yaudah dah. 1 juta. Gak apa-apa. Receh 1 juta mah, gak apa-apa. Kan kamu ngincer 100 juta. Wow. Berarti tinggal ada di yang sebelah sini nih. S-H-O. Kita tanya lagi sama Sobat Shopee. Sobat Shopee mau buka yang mana nih? Silakan. Komen di bawah. Wow. Ayo. Buka kotak yang mana? S, H, atau O? Kalau tadi kan S1 sama E2 kurang lebih sama ya. Ini kebanyakan sih S. Oke. Sobat Shopee milih kotak S. Kita buka kotak S. Mudah-mudahan bukan 100 juta isinya. Mudah-mudahan, Zong. 3, 2, 1. Aduh. Ya, 3 juta. Enggak apa-apa. 3 juta masih hitungannya receh kalau kamu ngincer 100 juta. Hadiah besarnya 5 juta dan 100 juta masih ada, jadi kamu masih aman ya. Masih ada satu zong juga. Semoga ini zong ya. Yes, antara H dengan O. Kita tanya sama Sobat Shopee. Silakan. Pilih yang mana? H atau O yang dibuka? O. Oke. Kalau Sobat Shopee, banyakkan mana? H. Sobat Shopee milih H, dia milih O. Kita buka yang mana nih, guys? Oke. Kita ngikutin Sobat Shopee ya. Kita ikutin Sobat Shopee. H adalah kotak yang dipilih oleh Sobat Shopee. Mudah-mudahan ini isinya zong. Kalau ini isinya zong, berarti kamu satu langkah lebih dekat ke 100 juta rupiah. 3, 2, 1. Ya, 100 juta. Ya, 100 juta ya udah kebuka di sini. Ya, aduh. Enggak apa-apa, tenang. Karena masih ada satu zong dan 5 juta rupiah. Jadi kamu berkesempatan memenangkan 5 juta rupiah. Betul. Amin. Aulia. Ya. Tetap semangat, walaupun 100 jutanya udah kebuka, kamu masih bisa dapat hadiah. Ya. Ya. Kira-kira kalau dapat 5 juta nih, buat apa hadiahnya? Buat mama paling. Oh. Buat apa tuh? Ternak cupang? Buat bayar sekolah adek. Oh, adiknya umur berapa? Oh, umur berapa adiknya? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Emang tiap bulan harus bayar sekolah berapa? Per bulannya 270, tapi kayaknya udah 4 bulanan gitu belum bayar. Oh. Oke, mudah-mudahan dapat 5 jutanya bisa melunasi. Langsung tuh mah bisa 4 bulan dilunasin. Tunggakannya ya. Aulia sehari-hari kerjanya jadi apa? Kesibukannya apa? Lagi enggak kerja, Kak, habis dirumahkan. Waduh, kasihan. Biasanya apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya kerja pabrik. Oh, pabrik. Pabrik apa itu? Mercon? Pabrik Pampers. Oh, pabrik Pampers. Iya. Tapi terpaksa dirumahkan karena kondisi pandemi seperti ini ya. Iya.
Oke, nggak apa-apa, semangat terus, karena mudah-mudahan ini adalah hari keberuntungan kamu. Amin. Bisa menang 5 juta rupiah. Yes. Tapi yay, sekarang saatnya untuk kita goda Iman. Ini adalah juan langsung, pasti yes, dapat. Berapa yang akan ditawarkan Mas Dato? Ini ada P dan O. Salah satu di antara ini ada Zong. Salah satu di antara ini juga ada 5 juta rupiah. Oke? Okay? Ya, itu duit ya. Oh, iya. Ingat, kalau kamu dapat Zong, kamu gak dapat apa-apa loh. Nothing, you know? Nothing. Oh, kamu, daripada kamu gak dapat apa-apa, saya tawarkan uang tunai 500 ribu rupiah. 500 ribu. 500 ribu. 500 ribu. 500 ribu. Tetap kotak. Kenapa tetap kotak? Siapa tahu 5 juta. Siapa tahu Zong. Kalau Zong nggak dapat apa-apa dong. Tetap kotak. Tetap kotak. Tetap kotak. Sepertinya 500 ribu kurang, Ata. Wah, tambahin lagi. Aku tambahin lagi ya. Jadi 10 juta? Wush. Nah, yaudah pasti pilih uang. Tawaran macam apa itu? Saya tambahin jadi 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ayo. 1 juta rupiah. Let's go. 1 juta ditukar kotak. Ayo. Ingat, 1 juta rupiah bisa menyelamatkan kamu dari kemungkinan mendapatkan Zong. Betul. Tetap kotak. Tetap kotak. Tetap kotak. Itu emang tetap kotak. Iya. Oke. Tidak bergeming dengan 1 juta rupiah, bagaimana dengan 1 setengah juta rupiah? 1 setengah juta. 1 setengah juta. 1 setengah juta. 1 setengah juta udah bisa melunasin 4 bulan uang sekolah adik. Betul. Ada sisanya dikit buat beli cangcimen. Tetap kotak aja deh. Tetap kotak. Kotak aja. Karena kamu masih yakin ini isinya 5 juta ya? 5 juta. Mana ya kalau yakin? Ingat loh, tadi sebelumnya ibu siapa? Ibu Ibu Vira. Ibu Vira dari Depok. Pilihannya di antara 1 juta apa 100 juta. Dia pede banget ini isinya 100 juta. Ternyata isinya cuma 1 juta rupiah. Betul. Masih mending dia dapat 1 juta rupiah. Kamu pilihannya antara 5 juta atau Zong. Nah, lo. Kalau Zong, tidak dapat apa-apa. Pusing. Tidak mau menerima uang dari saya 1,5 juta. Gimana? Ayo, berdoa dulu. Tambahin. Itu yang punya Shopee, ngatur-ngatur. Minta tambahin. Baiklah, saya kabulkan permintaan kamu. Wow. Jadi, 2 juta rupiah. Yeay. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Iya. Tapi kalau kamu ngambil ini ternyata itu 5 juta, rugi 3 juta. Hmm. Gimana? Pilihannya selalu ada di piling kamu. Di piling. Piling kamu. Pilingnya di P apa di O? 2 juta. Kalau Zong, minimal dapat 2 juta. Lumayan, oh, 5 juta. Ya, rugi deh. Iya. 3 juta. Bagaimana, Aulia? Tambahin lagi gue bisa kok. Kamu Allah gak bisa. Emang gitu cara mainnya? Kamu bikin aturan sendiri. Untuk sekarang, kamu pilih uang atau kotak? Masalah saya tambahin setelah pilihan kamu itu nanti. Tambahin atau enggak, ya tergantung kamu milih apa dulu sekarang. Untuk sekarang nih, tawaran di depan kamu saat ini adalah uang tunai 2 juta rupiah atau kotak. Kamu pilih mana? Uang aja deh. Kalau dikasih 5 juta gimana? Ih, rugi kenapa banget. Kenapa tadi kamu udah yakin kotak kok milih uang? Takut Zong. Takut Zong. Ya. Emang secetek itu ya imannya ya? Digoda 2 juta langsung geter ya. Bisa 5 juta loh nih. Bisa 5 juta. Fungsi gimana? Saya di sini bukan mengarahkan kamu kemana-mana. Memang fungsi saya membuat kamu ragu. Kamu harus yakin. Uang tunai 2 juta apa kotak?
50-50. Bisa Zong, bisa 5 juta. Uang aja deh. Tengahnya 2 juta. Yakin? Uang aja. Bisa loh. Iya. Kalau ternyata ini 5 juta, jangan menyesal ya. Ayo. Enggak apa-apa, rezekinya. Wah. Oh, oke. Okay. Sebuah alasan yang hanya menghibur diri sendiri. Saya tanya terakhir kalinya nih. Pilih uang 2 juta apa kotak? Jangan sampai menyesal melewatkan 5 juta rupiah. Uang aja. Demi uang aja. Oke. Okay. Baiklah, kalau begitu kita lock uang 2 juta diterima. Yeay. Yeay. Seru sendiri ya kamu ya. Bukan nih, Mas. Oke. Okay. Kita akan buktikan apakah pilihan kamu pilihan yang tepat atau malah blunder. Kalau ini Zong, pilihan yang tepat. Kalau 5 juta, waduh, kamu pilihannya blunder sekali karena melewatkan 5 juta hanya demi 2 juta rupiah. Nih, feelingnya. Apakah benar feeling seorang Aulia, P ini isinya Zong apa 5 juta? Silakan Aulia, hitung mundur. 3, 2, 1. Hei loh kok. Ya. 5 juta dilewatin begitu saja saudara-saudara. Sementara Zongnya ada di Zong. Ya. Tapi enggak apa-apa. Rezekinya Aulia menang 2 juta rupiah. Makasih Kak. Sama-sama. Oh iya, dipotong pajak dan segala macam jadi tinggal 500.000 ya. Sama Aulia. Gak, bicara. Oke, mari kita ke sana. Come on. Ya,